Bupati, keluarga kedua mulai karena waktu sudah sampai, maka para Natalan
yang terimalah Injil ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Jangan berangkat cincin pada jari kami, suami dalam lambang cinta dan kesetiaan. Semoga ikatan cinta kasih saudara berdua terdiri semuanya ini menjadi sumber kebahagiaan bagi kalian berdua. Jalan berkatilah kita suci dan saling dipakai oleh keluarga baru sebagai sumber harapan dan hiburan bagi saat bahagia dan derita serta dalam cobaan. Sehingga mereka tetap tunduk dalam iman Kristiani. Demikian telah berkatilah Rosario. Mohon ya Bunda, mengantar segala rahmat untuk senantiasa menuntun
kami dalam mendidik anak-anak kami nantinya, seperti kasih sayangmu kepada Yesus Putramu, supaya kami juga mampu mengasihi dan mencurahkan perhatian dan memberikan teladan hidup yang pantas untuk anak-anak kami. Ya Bunda yang menghati, doakanlah kami putra ibadimu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan. Untuk acara tersebut kami ucapkan terima kasih. Semoga juga Bapak Ibu Suster semuanya juga akan mendapat berkat dari Tuhan, terlebih sudah mendukung di dalam misa perayaan misa pernikahan anak kami ini. Dan juga setelah itu Purita. Berat sebelah.